Saya sebagai sesama manusia melihat, dan saya sangat ini juga ya, kesel lah ya. Maksudnya kok bisa gitu, suami ini pandangan apa, perasaan saya pribadi gitu. Karena saya juga sebagai suami gitu, apa yang kita udah kasih buat istri, apa atau barang apa atau apa, jangan ditahan lagi lah. Kalau saya bilang sih norak. Ya, saya bilang itu norak gitu. Jadi laki-laki itu ya harus gentleman. Kalau kita udah kasih ke pasangan kita, ya jangan diungkit-ungkit, jangan diminta-minta lagi lah. Namanya barang udah dikasih, apalagi ini sampai ditahan, dan ini kan ada anak gitu. Jadi saya kira harusnya nggak seperti itu ya, bijaknya nggak seperti itu. Kalaupun ada permasalahan, ya diselesaikan dengan baik-baik. Tapi bagaimana goalsnya adalah, ujung-ujungnya adalah untuk kebaikan semuanya gitu. Orang dewasa kan seperti itu harusnya.